Apalagi kalau sekarang kita tahu kolam renang ya. Nah, jadi pakaiannya sangat ketat dan akhirnya masuk ke dalam tempat tersebut sehingga akhirnya saling melihat aurat. Nah, biasanya banyak perempuan tidak menyadari masalah itu karena dianggap sesama perempuan tidak ada masalah. Padahal sebenarnya ini ada masalah secara hukum dan ini penyebab, salah satu penyebab utama munculnya penyakit ain. Ya, ain itu orang hasad. Nah, penyakit ain ini kata Nabi SAW, ketahuilah mayoritas umatku masuk ke kuburan atau meninggal karena ain. Ya. Dan ini kita di Indonesia banyak tidak faham masalah itu ya, sehingga kita justru menampilkan terlalu banyak kelebihan-kelebihan kita di depan orang seakan-akan tidak akan ada orang iri. Ini keliru. Berapa banyak rumah tangga yang rusak karena ain, berapa banyak orang beli mobil baru tabrakan karena ain. Bahkan kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain karena ain itu benar terjadi. Ya, kata beliau juga, ain itu bisa membawa orang masuk, manusia masuk ke dalam kubur.